Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa rahim Allah taala wa ala wa nafa'i wa nafi'i dari nami. As-salisu yang ke-6. Ya. Ini ulama berselisih tentang orang yang bertakwid dalam ilmu akidah. Ada 6. Ini yang terakhir yang 6 ya. Anna iman al-muqallidi sahihun, bahwa imannya orang yang bertaklid sahih. Wa yahrumu alaihi nazaru, haram atas orang yang bertaklid meneliti. Ya. Wa huwa mahmulun, dan dia itu diambil pengertian paham alal ya makhluti bil falsafati, atas yang bercampur dengan ilmu falsafah. Pendapat yang ke-6 ini. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Maka Allah itu ada. Allah mawjud, qadimun, Allah dahulu, baqin, Allah kekal, mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Allah berbeda kepada makhluk dengan secara mutlak. Wa qa'imun ghaniyun wa wa'idun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai. Wa qa'imun, Allah berdiri sendiri dengan dirinya sendiri. Ghaniyun, Allah maha kaya. Wa wa'idun, Allah maha esa. Wa hayy, Allah maha hidup. Qadirun, Allah maha kuasa. Muridun, Allah maha menghendaki. Alimun, Allah maha mengetahui. Bikulli syai, dengan segala sesuatu. Sami'un, Allah maha mendengar. Al-basiru, Allah maha melihat. Wal-mutakalimu, Allah maha berkata-kata. Lahu sifatun sab'atun tantazimu, bagi Allah mempunyai sifat-sifat yang 7 yang teratur. Yakni menghendakinya iza aratta ma'rifatal isrina, apabila engkau ingin mengetahui hendaknya, ingin mengetahui isrina sifatan, 20 sifat. Fa'akulu laka, maka aku katakan kepada engkau, Allahu mawjudun ila akhiri, Allah itu mawjud sampai akhir, Allah itu ada. Fal wujudu, maka wujud itu amrun i'tibariyun, dia adalah perkara i'tibari. Ya'tabiruhul mu'tabiru fi zihnihi, yang mengi'tibarkan akan dia oleh yang mengi'tibarkan di dalam pikirannya. Ya. Ai maksudnya apa? Ai yuqaddiruhu, dia mengkira-kirakan akan dia di dalam pikirannya. Nih amrun i'tibari, contoh naziruhu nih, bandingannya as-saubu masalan, baju umpama. Iza kana fi sundukin, apabila ada baju di dalam peti atau lemari, ya, peti. Summa ukhrija minhu, kemudian dikeluarkan daripadanya, daripada peti itu. Fa innahu, maka sesungguhnya dia itu yattasimu, bersifat bizuhuri, dengan jelas. Ya. Jadi lagi dipetik dipikirin. Nah, ketika udah keluar itu jelas tuh. Masih dipetik namanya amrun i'tibari. Udah keluar itu jelas tuh namanya. Fa hadza, maka ini azhur jelas, laisa waspan zaidan ala sawabi. Ala sawabi, bukan sifat yang lebih atas baju. Ya. Illa annal aqla yuqadiru waspan zaidan, kecuali bahwa akal itu mengkira-kirakan dia dengan sifat yang lebih. Hadza ma aqqa'ul ulama min qaulil asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, ini adalah apa yang ditetapkan oleh ulama daripada perkataan Imam Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Wa dalilu qaulullah ta'ala, dalilnya firman Allah ta'ala, la ilaha illa anna, tiada Tuhan kecuali saya. Wa aidan, dan pula lau lam yakun subhanahu wa ta'ala mawjudan, maka ana syai'un minal khalqi.
Dan juga dalilnya, jika tidak ada Allah Subhanahu wa taala itu mewujud. Ini saya enggak ada makhluk ini. Saya tidak ada sesuatu daripada makhluk ini. Jadi makhluk ini bukti adanya Allah. Enggak mungkin nih ada begitu aja, enggak mungkin. Pasti ada yang mengadakan, ada yang mengatur begitu indah. Enggak mungkin. Wallahu a'lam bishawab.